lanjutan proyek tanggul aliran sungai di Kota Tanjung Balai mendapat protes dari warga setempat. Guna mensiasatinya, maka pemerintahan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara pun melakukan mediasi dengan para warga. Sebanyak 42 kartu keluarga sudah dikumpulkan oleh pihak pemerintah Kota Tanjung Balai. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur itu dilaksanakan dengan tujuan agar para warga yang terkena dampak dari pelaksanaan proyek tersebut mengetahui adanya komitmen dari pemerintah Kota Tanjung Balai terkait dengan anggaran pembebasan lahan maupun bangunan rumah warga. Semula warga yang berdomisili di daerah tersebut sempat mengutarakan keberatan terkait dengan ketidakjelasan soal anggaran untuk pembebasan lahan maupun kerusakan bangunan rumah yang berdampak dari pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut. Anang selaku pelaksana lapangan dari PT Utama Karya dalam pertemuan itu menerangkan bahwa proyek tanggul itu dilaksanakan untuk penangkal banjir kiriman dari aliran Sungai Asahan. Hingga kini proyek sepanjang 1,4 km tersebut tahap pengerjaannya sudah 60%. Sementara itu Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial di hadapan para warga menegaskan bahwa pemerintahan Kota Tanjung Balai akan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita warga dalam hal pembangunan tanggul aliran sungai tersebut. Dan untuk persoalan anggaran ganti rugi, pihaknya akan menyerahkan persoalan hitungan tersebut dengan pihak konsultan. Hari ini acara pemerintah untuk mengumpulkan warga masyarakat Tanjung Balai, ada beberapa yang harus kita tegaskan, kita berikan masukan, himbauan kepada warga bahwasanya pembangunan di Tanjung Balai ini bukan pembangunan daerah saja, tapi kita mendorong bisa mengikuti program dari Provinsi Sumatera Utara dan juga program pemerintah pusat. Tujuannya itu kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, tentunya ganti rugi kita akan buat kajian-kajian dari konsul agar ini biar jangan ada salah paham dan salah pengertian, dan kita menggunakan anggaran ini benar-benar sesuai pada tepat sasaran. Menunggu konsultan mengaudit kembali, nanti kita baru bisa sampaikan. Oke. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.